Nah, ini menu lauk kita hari ini ada tahu, tempe, ikan asin jambal roti, sayur asem, lalapan, sambal setan. Kita mukbang yuk. Uhuy. Halo, Bonin Cancing ya, Babe. Ketemu lagi sama Bu Ika. Ya, di vlog masak-masak kali ini, Bu Ika pengen banget makan sayur asem bening, terus tempe tahu, ikan asin, lalapan, sambal setan, ya. Lagi pengen banget makan itu karena nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen yang seger-seger aja lagi gitu, kayak waktu hamil-hamil muda gitu kan, pengen yang seruput-seruput seger. Jadinya Po Ika kemarin belanja ke toko Asia, beli pepaya muda, beli labu, beli lalapan, beli kacang panjang, beli nangka kaleng, nangka yang kaleng, soalnya yang fresh kan nggak ada di sini. Jadinya Po Ika make bahan-bahan seadanya aja, bumbu seadanya aja. Terus juga kan seperti yang kalian tahu, bumbu sayur asem tuh banyak banget macam-macamnya ya. Ada yang pakai kemiri, ada yang pakai kunyit, ada yang pakai apa namanya, gula jawa, segala macem dah gitu. Ini mah sayur asem ala Po Ika aja begitu ya. Ya udah, sebelum kita lihat ingredients-nya, Po Ika minta di like dulu video ini. Yang belum subscribe di subscribe, nyalakan loncengnya, jadi kalau ada video baru dapat notifikasi pemberitahuan. Terus kalau udah di share dah ke mes kalian ya. Kita langsung aja Po. Oke. Wuih. Nah, ini bahan-bahan sayur asem ala kadarnya ya, abangnya ya. Di sini Po Ika udah nyiapin kacang panjang, ada kacang goreng, ada nangka, ada pepaya muda, ada kol ya. Ini kolnya pengganti melinjo kali ya. Terus ini ada ikan asin jambal roti yang Po Ika lagi rendam. Ini ada tahu yang udah Po Ika marinasi ya. Bumbunya itu cuma garam, penyedap, bawang putih bubuk sama kunyit. Ya, terus ada tempe juga, cuma bawang putih, garam sama penyedap. Terus ini nanti labunya mau Po Ika rebus. Terongnya enggak, jadi cuma labu aja direbus buat lalapan. Ini ada cabe buat bikin samset ya, sambal setan. Nah, ini bumbunya, bumbu sayur asemnya. Ini nanti mau Po Ika iris aja biar gampang ya, biar cepet. Terasi, asam kandis, cabe, salam, lengkoas, bawang merah, bawang putih, bawang merah sama tomat. Udah, bumbunya itu cuma garam sama penyedap juga ya. Nanti kalau misalnya butuh gula, pakaiin gula dikit. Yuk, langsung cus. Penyapat yang nanya, Po, gimana hamilnya? Lancar ya, ini udah masuk minggu ke 36, udah masuk ke minggu 36. Minta doanya biar lancar semua, udah ngos-ngosan, tidur udah gak enak. Terus apa lagi ya? Udah makannya udah banyak, makan makin kesini makin banyak buat makan Po Ika. Udah nggak bisa diiniin apa namanya, ke dikontrol apa aja dimakan. Laperan mulu bawaannya gitu abangannya. Jadinya apa ge? Dimakan pengen ngunyah terus gitu. Terus apa namanya, pokoknya udah gak nyenyak lah, tidur segala macem, udah salah posisi, begini salah, begitu salah. Nanti tomatnya kita campurin ya. So, ini aja bumbunya. Asam kandisnya, terasinya juga nanti kita banyak-banyak aja gitu ya.
Ini air buat si sayurnya. Kita masukin asam kandisnya dulu biar cepet asem. Kasih. Ya pokoknya semuanya lah kita masukin ya bang Uno ya. Tuh. Tomatnya belakangan. Oke, ya pikun mereka boleh dikas tidak. Nah, udah mendidih. Kita mau masukin mangga. Paya. Sama kacang-kacangan. So ya. Betul, ini betul. Mereka punya bumbu racik sayur asam. Sekarang kita goreng tempe. Nah ini sayur asemnya udah mateng, apa namanya, udah empuk nangka sama pepayanya. Terus mereka masukin kol ya. Kol bersama dengan tomat. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru kita angkat. Tempenya udah mateng. Ini ikan asinnya. Thank you.
sambal setannya cuma garam sama penyedap. Coba-coba kalau kurang apanya tinggal ditambahin sesuai selera ya maunya ya. Nah sekarang kita peresin si apa namanya, kita peresin si jeruk limonya. Aduh mantap, segar. Terus bijinya kita buang biar tidak kemakan. Kalau kemakan nih bijinya Abang One, beh, selera makan langsung hilang. Ait. Jadi mantap. Sekarang Po Ika mau nyendok sayurnya. Mantul. Nah, ini menu lauk kita hari ini. Ada tahu, ada tempe, ikan asin jambal roti, sayur asem, lalapan, sambal setan. Kita mukbang yuk. Uhuy. Aku udah lapar banget. Sambal, tahu, tempe, ikan asin, tuh ya, lalapan. Ya sebelumnya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Amin. Mantap. Bang Sabeni, ngapain kamu? Permen. Mau buat pelang, bang. Mantul. Mantap. Ikan asin, sayur asem. Ya abangnya tadi baterainya habis. Si abang bantuin ganti baterai, ya kita lanjut lagi ya. Makannya. Jadi tuh, sekarang saya nafsu makan saya kembali lagi ke awal. Bener-bener namanya tuh bawaannya lapar aja. Terus udah bisa makan semuanya daging.
sambel. Kalau dulu mah nggak bisa. Kan sekarang rahap lagi nih makannya. Kemarin pas kontrol ke bidan sih katanya normal. Ini sambelnya nggak pedes banget ya, soalnya saya makainya tuh cabai rawit muda, makanya saya pakai cabai rawit Thailand sedikit. Biar ada pedesnya. Terus Bang Saben ini makan apa, Po? Bang Saben itu makan kentang panggang. Jadi saya gorengin sosis sama bakso goreng. Dia mah begitu be, udah alhamdulillah banget ya, Mang. Agak neko-neko, nggak kayak kita gitu, masakan kita kudu brendong petong, ribet. Kalau dia mah enggak. Mantap. Mantap jiwa, guys. Kita makan mewah lagi. Labu. Nikmat mana yang kau dustakan? Sekarang Poika lagi ganti beras. Jadi Poika gak pakai beras Yasmin lagi ya. Poika lagi memakai beras basmati. Lagi mau coba pakai basmati ris. Hmm.
Bangun deh. Nggak apa-apa, kau udah kenyang. Wah, kok cepet kenyang ya? Apa karena kebanyakan air ya? Sayur. Minum. Dibegak banget deh. Malum deh ya. Ini poi kasih ban aja deh, buat ntar sore. Ya begitu aja dulu mukbangnya Ibu Mil ya, lala ya, jangan pada kapok. Ya begini dah, kalau lagi kepengenan ya semuanya kita turutin, kita ada-adain walaupun mahal ge. Ya pokoknya begini beda bang ya. Makasih yang udah sabar nanti vlog ku Ika, jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan lonceng di situ. Oke, wuih pokoknya pok. Dadah, assalamualaikum. Ya elah, Habe, banyakan air ya. Kita makan hari ini ya. Ya udah ya, entar sore lagi ya, makan lagi ya. Oke? Dadah.